Makasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Jangan lupa like, komen, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena berhadiah handphone gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Nah, kali ini Aruna mau penuhi tantangan teman-teman lagi nih. Bikin slime dari bahan yang ada di dapur. Bahannya apa aja? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Buat yang mau ikutan giveaway, paling dekat diumumkan tanggal 1 Agustus 2020 teman-teman. Tersedia 5 slime kit buat teman-teman yang beruntung. Dan tersedia Samsung Galaxy A01 saat tembus 1 juta subscriber teman-teman. Cara ikutannya gimana kak? Mudah banget kok, cukup subscribe semua channel Aruna di bawah ini. Aruna Adrena, Aruna Adrena Slime, Aruna Adrena Official, Dunia Bayi dan Balita, Rizky Komaria Olii. Pastikan teman-teman aktif di semua channelnya. Tinggalkan jejak komentar di masing-masing videonya, baik video lama maupun video baru. Pastikan juga teman-teman share sebanyak-banyaknya. Share-nya di semua media sosial teman-teman ya, baik Facebook, Instagram, maupun WhatsApp. Bukti share wajib teman-teman screenshot kemudian kirimkan ke WA Aruna. Nomornya ada di bawah ini ya teman-teman. Sekarang kembali lagi ke slime. Pertama siapkan wadah dan pengaduk. Selanjutnya siapkan sunlight-nya. Tuang sunlight ke dalam wadah. Ini secukupnya aja ya teman-teman. Kemudian siapkan juga roiko-nya. Tuang roiko ke dalam wadah. Ini Aruna tuang semuanya ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk. Aduknya hingga merata ya. Agar slime yang dihasilkan warnanya lebih bagus, Aruna tambah dengan pewarna makanan. Aruna pakai warna merah ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk. Wah, warnanya agak gelap. Aruna tambah dengan pewarna slime. Kemudian aduk-aduk. Oh iya, pewarna ini opsional aja ya, nggak pakai juga nggak apa-apa kok. Selanjutnya siapkan lem beningnya. Aruna pakai lem liquid glue.
Kalau mau pakai lem povidol juga boleh kok. Kemudian aduk-aduk. Aduknya yang sabar ya teman-teman, karena memakan waktu yang agak lama. Lama-kelamaan slime akan menggumpal, memisah dari bagian airnya. Ini Aruna ambil ya slime-nya. Kemudian remas-remas. Tujuannya untuk menghilangkan sisa air. Terus remas-remas hingga air mengering. Nah, udah jadi deh. Sekarang Aruna mau main-mainkan. Gampang banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!